Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini. Terakhir, bahasan kita seputar tembang Mocopat telah sampai pada tembang Kinanti. Karena itu, kali ini akan kita lanjut lagi menuju tembang Asmaradana. Sebelumnya saya ingatkan bahwa masing-masing dari ke-11 tembang Mocopat secara urut mewakili tahapan hidup manusia mulai dari kelahiran dan penciptaan hingga matinya kelak. Asmaradana sendiri adalah tembang yang berkisah tentang cinta atau asmara. Ia bertutur tentang perasaan saling menyukai terhadap lawan jenis yang merupakan kodrat ilahi antara laki-laki dan perempuan. Asmara bermakna cinta dan dahana artinya api. Jadi Asmaradana juga dapat diartikan sebagai cinta yang berapi-api. Tembang ini menggambarkan cinta kasih, tetapi juga dapat mewakili rasa pilu atau kesedihan. Paling sering, Asmaradana digunakan untuk mengungkapkan perasaan cinta, kesedihan karena patah hati, kekecewaan karena cintanya ditolak, pasangan yang berbahagia, ataupun pengharapan pada pasangan. Guru kotoranya ada 7, artinya berbait terdiri dari 7 baris. Sedangkan guru bilangannya 8, 8, 8, 7, 8, 8, 8. Guru lagunya sendiri IA, EA, AU, dan terakhir A. Tembang Asmaradana umumnya ditujukan untuk mereka yang sedang dimabuk asmara. Fase ini umumnya dialami oleh manusia pada masa remaja, yaitu ketika kita mulai mengenal rasa kasih dan perasaan terhadap lawan jenis. Itulah mengapa tembang Asmaradana berisikan kisah percintaan dan hal-hal yang terkait asmara muda-mudi. Tembang ini dapat dikatakan sebagai perwujudan rasa cinta terhadap sesama manusia yang merupakan kodrat Tuhan yang maha kuasa. Hidup pun demikian. Pada dasarnya, kehidupan turut digerakkan oleh rasa cinta dan belas kasih. Banyak orang percaya bahwa kekuatan cinta bisa menaklukkan segalanya. Asal cinta, semua bisa. Ini bukan sekedar soal cinta terhadap sesama, tetapi juga kecintaan kita terhadap Tuhan dan alam semesta. Kurang lebihnya, seperti itulah yang dapat kita resapi dan pelajari dari tembang Mocopat yang satu ini. Semoga menjadi wawasan bagi Anda dan salam rahayu.